Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Manopo mengaku sering jahilin Arya Saloka selama syuting bareng Ikatan Cinta Ramadan Penuh Cinta. RCTI senantiasa menyajikan tayangan menarik selama pandemi. Hingga saat ini untuk menemani para pemirsa. Salah satunya adalah sinetron Ikatan Cinta. Sinetron ini siap menemani pemirsa setiap hari. Selain menyajikan kisah yang fresh, sinetron ini juga memanjakan mata pemirsa dengan kemesraan Aldebaran dan Andin. Khususnya spesial di bulan suci Ramadan ini, tak heran kalau pemirsa pun ikutan baper melihat cinta mereka yang penuh pujian. Sudah berbulan-bulan tayang, berbulan-bulan pula Amanda pemeran Andin itu bertemu dengan Arya Saloka pemeran Aldebaran. Amanda Manopo mengaku sudah sering banget jadi korban kejailan Arya Saloka, apalagi saat menjalani bulan puasa ini di lokasi syuting. Hal itu diungkap sendiri oleh si cantik ini melalui unggahan akun fanbase Ikatan Cinta. Ia sampai tak bisa mengingat di momen apa ia jahilin paling parah. Kalau Arya udah banyak banget ya kejailannya, karena udah lama banget kan. There is not a specific moment, terangnya. Meski begitu, Arya Saloka bukan satu-satunya orang yang suka iseng padanya. Ada juga Randy John, pemeran Ricky dalam sinetron itu yang tak kalah jahil. Kalau Ricky kadang suka mancing-mancing emosi gitu, ibu gadis berusia 22 tahun tersebut. Semua kejailan itu menjadi bukti betapa mereka semua sudah seperti keluarga di lokasi syuting. Tak heran kalau chemistry antara pemain begitu kuat, bukan acting mereka pun semakin mantap. Selain hal itu, tertampan Arya Saloka membuat kekasihnya Amanda Manopo menangis sesegukan di hari perayaan jelang Ikatan Cinta episode terakhir. Hal itu bermula ketika Amanda Manopo sedang merayakan syukuran Ikatan Cinta jelang episode terakhir bersama kru dan tim. Tiba-tiba Arya Saloka datang ke tempat duduk Amanda Manopo tanpa sepengetahuan Amanda. Ternyata Arya Saloka sebelumnya sudah sekongkol dengan sahabat dekatnya Amanda, yakni pemeran Elsa, yaitu Glenn Kakisara. Melalui unggahan akun fanbase Ikatan Cinta tadi malam, Glenn Kakisara mengakui hal tersebut. Glenka dan Arya ternyata berhasil membuat Amanda Manopo marah. Jadi hari kemarin kita sudah WhatsApp sama Mas Arya, aku mau surprisein ini. Oh iya, aku juga mau, kata Glenka Kisara. Terus gak tahu skenarionya Arya, tapi aku tahu karena gue teman dekatnya, tambahnya. Glenka merupakan paham betul apa yang akan Amanda Manopo ketika sedang murung dan galau. Jadi gue tahu dia bete, tahu enggak? Jadi gue tahu dia bete atau enggak. Jadi kalau dia bilang enggak sih ayah mah, tapi aku itu tahu, kata Glenn Kakisara. Arya Saloka tak bisa berkata-kata saat menghadiri berada di depannya memberikan bunga. Pemeran utama Ikatan Cinta itu masih kesal dengan Arya Saloka. Gak tahu saya mau ngomong apa, sudah kesel aja, kata Amanda Manopo. Pemeran Randy yaitu Iqbal Fauzi menduga Arya Saloka tak komunikasi dengan Amanda Manopo sejak tadi malam. Memang gak ada kabar dari semalam, tanya Iqbal Fauzi. Amanda Manopo menyebut Arya Saloka menghilang selama 2 hari jelang perayaan momen ini. Pemeran utama Ikatan Cinta itu langsung kesal dengan Arya Saloka yang berbeda dari biasanya. Dari kemarin, jadi gini, aku sama Mas Arya itu tipikal orang yang komunikasi banget. Kalau agak ada apa-apa selalu ngabarin. Kalau kemana kita saling kasih kabar, kata Amanda Manopo. Tiba-tiba 2 hari itu dia ngilang gitu, kayak aku tahu apa jawabannya kemana. Terus bilangnya ke Bali, gak ada curiga, tambahnya. Selanjutnya Arya Saloka memberikan ucapan pada dan kejutan untuk Amanda Manopo. Amanda Manopo langsung menangis sesegukan sambil memeluk sahabatnya itu Glenn Kakisara. Selamat menjalani kesibukan yang lain ya, dan semoga segera berkumpul lagi di Ikatan Cinta season kedua, ungkap Arya Saloka. Selain hal itu, Amanda Manopo mengungkap bahwa sifat ini jarang diketahui oleh publik. Hal ini membuat publik gempar. Pasalnya, keduanya pemeran utama di sinetron Ikatan Cinta dinilai memiliki kedekatan lebih dibanding aktor lainnya. Bahkan Amanda Manopo dan Arya Saloka dinilai telah menemukan chemistry yang meluap di sinetron Ikatan Cinta.
Dalam sinetron tersebut, Amanda Manopo dan Arya Saloka berperan sebagai sepasang kekasih. Romantisnya tingkah mereka dalam sinetron itu pun menjadi perbincangan netizen. Banyak netizen yang mengaku baper dengan akting mereka. Banyak juga netizen yang penasaran dengan kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka di balik layar kaca. Amanda Manopo dan Arya Saloka pun ditantang untuk membuka sifat masing-masing melalui video yang tayang di saluran Klaklik Virtual. Mereka ditanya tentang bagaimana sifat masing-masing. Mereka ditanyai tentang bagaimana sifat masing-masing. Saat ditanya siapa yang paling pintar, keduanya merasa bingung. Menurut Amanda Manopo dan Arya Saloka, setiap orang memiliki kepintaran yang berbeda-beda. Pintar yang gimana nih? Soalnya pintar kan beda-beda. Ada yang pintar edukasi, pintar manajemen waktu, pintar berbohong juga kan termasuk pintar. Ucap Arya Saloka dalam video yang tayang pada 1 Februari 2022 tersebut. Amanda Manopo yang mendengar perkataan dari Arya Saloka tersebut langsung merespon dengan mengatakan kalau pasangannya di sinetron tersebut merupakan orang yang suka berbohong. Dia pintar berbohong, ucap Amanda Manopo tertawa jahil melihat Arya Saloka yang terlihat kesal dengan perkataan Amanda Manopo. Sinetron Ikatan Cinta sendiri akan menayangkan episode terbarunya pada 3 Februari 2022 di mana kehidupan Andin dan Aldebaran akan damai. Namun ada kejutan lain dari Ikatan Cinta. Selain hal itu, perlakuan romantis Arya Saloka pada Amanda Manopo kembali tuai pujian. Pasangan sinetron Ikatan Cinta itu curi perhatian rekan kerjanya di lokasi Ikatan Cinta. Perlakuan Arya Saloka kepada sesama rekan kerjanya di Ikatan Cinta memang perhatian. Terutama pada Amanda Manopo memang selalu menyentuh hati para penggemar. Arya Saloka selalu saja memberikan perlakuan terbaik kepada Amanda Manopo saat berada di lokasi syuting, layaknya seorang suami istri dalam kehidupan nyata. Seperti baru-baru ini, Arya Saloka menuliskan ungkapan romantis untuk Amanda Manopo sang kekasih. Hal itu terjadi pada saat Amanda Manopo sedang menyender di bahu Arya Saloka. Artis Ikatan Cinta itu mengungkapkan rasa cintanya kepada sang istri melalui sebuah unggahan di sosial media Instagram pribadinya dan diunggah ulang oleh akun fanbase Ikatan Cinta. I love you Manda, at Amanda Manopo, kata Arya Saloka seperti dilansir oleh banjarmasinpost.co.id. Sembari mengedipkan satu matanya, Arya Saloka merupakan mengabadikan momen Amanda Manopo yang sedang menyender kepalanya ke bahu dia. Para fan tentu merasa senang hingga memuji perilaku Arya Saloka dan Amanda Manopo yang selalu menebar keharmonisan.